Hai semuanya, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya. Oh iya, di like juga. Terima kasih. Hai semuanya, welcome back again to my channel. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan cerita-cerita sedikit mengenai BPK SMP. Spoiler BPK SMP endingnya gimana? Kalian nonton aja video kali ini karena Fania bakalan cerita ya teman-teman. Kalau nggak di pertengahan mungkin di akhir. Dan ya jadi sekarang kenapa kita kayak jarang banget upload RP? Karena kita lagi benar-benar nyusun perang pertama. Ini baru perang pertama, kita kayak ngabisin beberapa hari buat syuting lalu ngedit dan bakal diupload di awal Mei. Untuk jam berapanya kalian bisa aktifin lonceng teman-teman di channel Fanny Delicia. Kalian turun dulu ke bawah video ini, lalu kalian cek kalau misalnya masih warna merah, kalian tekan dan bakal menjadi warna abu-abu. Abis itu aktifin loncengnya. Kenapa? Karena bakal ada sudut pandang Fania sebagai ratu di jomblo bersama raja ya teman-teman. Siapa tahu yang kalian tunggu-tunggu itu terjadi. Kayak contohnya malam pertama mungkin, ya kan gak ada yang tahu nih. Jadi ya, silakan kalian aktifin lonceng dulu, ayo di subscribe dulu, terus di share video kali ini. Jadi kita itu syuting bener-bener kayak dari jam 9 ya teman-teman ya, dari jam 8 latihan, jam 9 record, sampai jam berapa? Jam 3-an teman-teman. 3 subuh, bayangin. Oh my god. Tapi semoga terbayar sih, semoga terbayar karena rame banget yang ikut, bener-bener dari semua fraksi itu ikut ya teman-teman. Ada juga sih yang gak ikut, kayak misalnya ketiduran atau ya jalan, terus dipanggil neneknya, ada gitu, ada. Cuman ini perang pertama bener-bener, waduh, gila sih. Tapi ini bener-bener seru banget, ini masih perang pertama, kalian bayangin butuh waktu beberapa hari buat ngedit dan juga record. Kita udah record sekitar 2 hari ya teman-teman, belum lagi ngeditnya, gila. Aduh. Dan oke, jadi buat kalian, so ya sekarang Fania bakalan coba nonton-nonton dulu sebelum Fania spoiler ya guys ya. Let's go. Kita lihat momen-momen lucu dan aneh di BPK ya teman-teman. Let's go. Oke, guys, coba kasih 10.000 like. Jadi Fania lebih semangat lagi buat ngasih spoilernya. Oke? Kasih 10.000 like guys. Udah belum? Udah like belum? Terima kasih udah like ya. Dan kita bakal langsung nontonin dulu sebelum kita spoiler. Let's go. Kita lagi reaction channelnya si Grilly mana ya. Oke. Virus Swag Jutsu. Kasih meta Swag kah? Kasih meta Swag kah? Oke, let's see guys. Ngapain dia nih? Dia bikin apa nih? Kirain bikin rudal. Oke, 4. Ini udah berapa sih? 4 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Gas. Oke. Fotonya, guys. Oke, langsung ini. Dibucin ya, teman-teman ya. Guys, ini lagi didorong dulu, guys. Dibucin yang masih hancur kayaknya dah. Masih hancur enggak sih ini? Masih hancur. Ini bisa-bisa LS balik-balik, kaget nih, guys. Kaget. Dia bakalan ini, guys. Bakalan setia kepada Ayon, guys. Serem. Apakah LSD terhipnotis atau tidak, guys? Apakah Ayon, guys? Astagfirullah. Serem banget tiba-tiba ya kan. Pas ini. Tampol Ayon. Bener-bener. Guys, Swag Jutsu. Swag Jutsu nih, Mi, mukanya Mi. Swag Jutsu Mi. Gigit bibir. Swag Jutsu. Yon. Waktu si Samsul gigit bibir, ada yang nonjokin, guys. Tuh. Dimain-mainin bibir, guys. Jutsu. Swag Jutsu, Yon. Jutsu. Gak bisa, anjir. Swag Jutsu, guys. Tapa. Astaga, geli banget, geli, guys. Swag Jutsu, guys. Bos, tolong, bos. Ampun, Swag Jutsu. Go. Kek jelek banget, anjir. Kek ngelem. Abis ngelem, guys. Astaga. Iya, guys. Ayo abis ngelem, guys. Kobam. Astaga. Di bawah. Mana Samsul? Woi,
Yon. Oh, mereka lagi sama-sama live. Kena swag jutsu, Yon. Oh shit. Gimana? Pasti lu terhipnotis kan? Langsung nge-swag, Yon. Oh shit. Kalo bisa sih, Yon. Iya dong. Tadi tuh kena swag jutsu nih. Marvel kena juga kah? Marvel juga kena. Mana nih Marvel? Kalau kalian swag no jutsu ke cewek, kalian langsung diterima, guys. Bahkan di PDKT loh. Diterima. Aduh. Dibilang anak TikTok nih, anak TikTok. Guys, coba guys, pasti langsung dikasih duit, guys. Tit. Ditipek anjing beli kakak. Oi. Oke, udah balik dia. Halo guys. PUBG Gaki. Masih di warung sebelah, guys. Bener ga, Yon? Masih di warung sebelah. Fail, lihat itu fail. Lu pasti terkena swag jutsu itu. Lihat ini. Oh, ini gila lu, Fail. Muka lu kayak gitu, Fail. Gigit bibir. Coba. Gigit bibir, Fail. Enggak bisa gua. Coba, Fail. Enggak bisa gua, udah coba bodoh. Coba super. Swag jutsu, Fail. Orang. Jelek banget, bukan jelek banget. Ala otaknya. Coba guys. Coba jutsu guys. Ya astaga. Mereka berdua butuh aqua. Gua yakin ini video buset gelap banget facecam-nya. Glowstone. Gua yakin ini scene sepertinya sebelum puasa ya teman-teman. So kita bakal nontonin aja. Glowstone. Gua mana glowstone? Enggak tahu. Oke, okay, nyari glowstone. Celestial. Ada tadi. Lah. Itu gue bilang glowstone gue teman ya. Oh, jadi si Celestial ngambil glowstone-nya di Nether. Cepet kok. Oke. Okay. Ternyata dan. Di inventory-nya si Samsu. Oke, aku dulu bentar guys ya, aku Bagas dulu, Cipta, guys, bentar, ya. Bagas Cipta. Oke, guys, aku udah punya aku. Udah punya aku, ah. Tuh. Gunanya lepas-lepas sepatu apa? Dia OTW Nether. Oke, okay, enggak jadi. Fasen. Palotanya. Fasen. Kenapa Brigit? Oke. Okay. Gimana sih cara bikin glistering melon anjir? Oh, oke. Barang-barang. Astaga, pakai gold nugget, Bambang, bukan ini nah. Kenapa gue jadi as? Guys, bentar guys, butuh aqua lagi ya guys. dia mau tau gak sih dia butuh apa? Dia harus join tim 0IQ membership di channel Vandalicia. Kalian cek aja link di deskripsi kalau misalkan pengen join juga ya teman-teman. Itu buat yang benar-benar IQ-nya 0 ya teman-teman, 0IQ. Siapa yang member Vandalicia coba komen di bawah, oke? Okay? Let's go. Minum terus. Orang ya, aus ya. Dia ya. Minum. Fail udah jadi fail. Kenapa gua jadiin glowstone? Fail butuh aku. Aku juga. Aku fail. Kenapa gua jadiin glowstone? Auto anjay auto kalau misalnya dapat ini langsung bikin guys. Aku fail. Harus minum aku guys. Kita berdua goblok guys. Butuh aku guys. Really? Gini, mau satu lagi. Oke, okay, kita nontonin. Seriusan aja. Ya kan aku gimana ya? Aku kan pemimpin library Andra. Apa yang terjadi ya, bakal salahku juga. Kamu satu lagi. Iya enggak kuda? Kuda. Iya kan kuda? Bisa ngangguk ya kan, guys. Kuda, ini saatnya kita untuk membunuh wacel kan kuda. Sas anjir. Kuda, tunjukkan dirimu sekarang. Astagfirullahaladzim. Woi, ini kenapa ada wacel? Lagi mau RP. Oh ya oce. 10.000. Azab bikin orang ngegas. Bener enggak apa lota kau? Ya. Nah, gitu dong, Sul. Ya. Ya gitu. Ya. Gua bilang ya iya. Aduh. Sakit lu. Kita cuma bertiga doang. Ah, iya udah kita bertiga. Woi. What the f? What the f? Admin.
Oke, di sini judulnya Fania nikah sama Jemedi, ya kan? Kita coba langsung nonton dulu, guys. Fania sama Gemat mau nikahan. Iya, Fania mau dilantik jadi ratu. Ya. Oh, ini dia. Ini Gemat. Oh, ini Gemat. Oh, ini Gemat. Oke, udah silakan. Asa gara-gara jadi babi Gematnya. Aduh. Jadi babi. Kalau kalian pakai shaders, kalian tahu enggak sih animasi hidung babinya tuh bisa maju mundur gitu, guys. Kalau kalian pakai shaders. Iya. Iya, enggak tahu kenapa. Jadi dan Pak Game tuh dia punya satu set armor gitu. Iya. Iya, tiba-tiba babinya nongol, guys. Enggak tahu siapa yang ngerjain. Enggak tahu admin mana yang ngerjain ya. Iya. Nongol babinya. Jadi nongol babinya. Refleks Vane nyamperin. Refleks kita gitu tuh akhirnya ya. Enggak tahu pergi kemana. Agak ini. Astaga. Udah kita enggak lihat apa-apa, guys. Nikah. Kita enggak lihat apa-apa. Dia kalau cinta sama Gema sama babi. Ayo dia enggak apa-apa. Astaga, dia kawin sama kamu. Aduh. Inikah saatnya kita nge-spoiler? Oke, jadi mungkin inilah yang kalian tunggu-tunggu, guys. Spoiler ending BPK SMP. Coba kasih 10.000 like dulu. Apakah udah 10.000 like, guys? Kalau misalnya udah, terima kasih banyak. Dan ya, kita bakal langsung nontonin ending bapak kau SMP. Terus endingnya bapak kau gimana? Bapak endingnya kau bapak SMP itu si Malik itu menikah sama Lord Indra. Mereka bersatu. Enggak gitu. Buat apa namanya, keturunan bersama. Alhamdulillah terlahirlah Samsul gitu. Akhirnya pas terlahir Samsul, bumi bapak kau kelar kiamat karena dikutuk sama Tuhan orangnya gigi semua, jadi ada gitu, guys. Orangnya kuat-kuat semua. Ada aja orang ya, bener-bener. Oke, jadi kalian tenang aja. Ending bapak kau SMP itu pake nanya endingnya gimana, enggak bakal aku kasih tahu lah. Oke, guys, sekian. Terima kasih banyak yang udah nonton. Ditunggu aja videonya, makanya aktifin lonceng. Thanks for watching, and see ya teman-teman. Aduh. Intinya ada sudut pandang Ratu Fania dan Raja, teman-teman. Jadi aktifin lonceng ya. Bye guys.